Halo Sahabat Saung, nah, kali ini kita akan memasang spion VND The Trike gitu kan, atau namanya spion Ducati gitu kan. Gak tau lah kalau kata bahasa Sundanya Ducati mana gitu kan. Namanya Ducati. Nah, spionnya daunnya cukup lebar dan besar, terus kacanya soft blue atau biru gitu kan. Jadi kalau di siang hari sedup gitu kan, di mata nggak terlalu panas gitu kan, nggak terlalu silau. Nah, ini dapat apa aja ya? Ini dapatnya ini ada baunya, ada satu untuk Yamaha, dua untuk Honda, terus dua untuk Suzuki gitu kan. Ini sambungan ininya, sambungan dratnya, bila mana itunya dratnya Honda gitu kan kurang tinggi, ya kita sambung. Kalau Yamaha kayaknya nggak pakai sambungan lah, udah standar, udah segitu, jadi nggak perlu gitu kan ya. Jadi biar tinggi Yamaha, udah langsung aja kita ke cara tepat pemasangan. Oke, nah ini kan masalahnya kalau yang asli gitu kan kita terlalu gede bang, apa istilahnya, tinggi gede gitu kan. Jadi kalau yang jadi harus dilepas dulu ya, pakai aja yang dilepas dulu yang aslinya, terlalu mentok-mentok gitu kalau pintu ya, lebih tinggi. Nah, kita gede tapi pendek ini yang spion Ducati. Nah, kita lepas dulu semuanya dulu. Buat yang belum ini, Yamaha muternya ke kiri ya, sahabat tahu. Awas, saya takutnya salah arah ya, ini yang rusaknya. Nah, ini tinggal tempel aja sini. Ini sebenarnya cukup ini juga gitu kan. Nah, ini ya, nggak pakai, lebih enak diganjel gitu kan posisinya. Diganjel dulu pakai ring. Nah, ini gini posisinya ya. Nah, ini drat Honda. Jadi drat Honda itu beda, tinggal nggak. Nih posisinya di gini, dibalik ya sahabat tahu. Ini di bawah, tambahan ring. Nah, nih diganjol. Nah, kita sebenarnya ini pakai kuncinya, dan kalau dari bawaan sana agak kurang enak gitu kan. Nah, udah kita bawa aja yang panjang biar yang kokoh. Nah, ini posisinya gini dulu. Nah, ini tinggal diputar sama sawung. Nah, ini bisa di nengok sana sini gitu kan ya. Nah, ini kan agak kendor sahabat saung, tinggal dibuka aja ini ya bawahnya. Jadi sebelum nempel ke bawah kayak gini. Nah, kencangin dulu, ini ada baut, tinggal kencangin aja. Oh, pingin keras ntar juga pas pastinya. Oh ya, semaunya sahabat saung. Oh, pingin keras ya, tinggal yang kencang aja. Oh ya kan, keras di yang keras. Udah keras, kita tutup. Nah, langsung ke pemasangannya. Nah, ini drat Yamaha loh sahabat saung. Nah, ini kelihatannya drat Yamahanya. Jadi drat Yamaha ya, kalau udah tahu ya, ini kita rekomend ya mau belum tahu. Nah, ini jadi di, nah dratnya gini rasa gitu kan. Oh, jadi kalau misalnya itu nggak kenceng-kenceng, coba ganti posisi gitu kan. Nah, ini kalau drat Yamaha ini, jadi kalau nggak bisa masuk jangan dipaksa, soalnya kasihannya yang bawahnya, nah akan rusak. Ini cukup begitu simpel banget pemasangan, namanya The Trike di. Nah, ini kita, saya pingin, nah coba diginiin ke ini kan, nggak mentok.
masih segini, udah pendek, kelihatan lebih enak. Jadi ini nih, stylenya segini. Walaupun pendek segini, tapi jamin ke belakang kita bisa lihat lebih luas gitu kan, Mas Saung. Coba bang, di abang posisinya duduk di motor terus kelihat kanan kiri, coba. Ini posisinya udah lurus, coba lihat. Lihat kanan kiri, ke kanan pasti udah luas banget kan. Kacanya udah kaca shock dulu lagi, lebih adem. Nah, yang satu lagi buat yang kanan. Nah, ini tinggal ngatur aja. Ya kan? Masih sejajar, nggak terlalu panjang banget. Ini termasuk kaca paling lebar. The Track ya, bebas sih ada mereknya, benda di toko kita banyak sih, banyak merek yang murah juga ada gitu kan. Ini kita rekomend dari merek VND gitu. Ya. Nah, kalau pakai aslinya terlalu udah tinggi, tinggi banget pas masuk ke pintu, jedot gitu kan. Kalau ini udah segini, simple nih. Makasih sahabat Saung, semoga video ini bermanfaat.